Lagi nak minta komen Datuk Sri mengenai satu video audio tu lah mirip suara Datuk Sri mengatakan bahawa kenaikan pangkat dan pertukaran jawatan dalam polis yang tu lah minggu ni. Boleh minta komen sikit Datuk Sri? Saya rasa itu adalah suara yang benar oleh saya. Dan saya tak melakukan apa-apa kesalahan pun. Ini apa salahnya? Cuma yang salahnya orang yang my conversation with someone itu melakukan kesalahan. Yang saya lakukan, saya tak ada masalah. Saya dah cakap banyak kalilah bahawa kalau kita dengar pun apa salahnya. Saya hanya minta supaya IGP bagi beberapa nama kepada tuanku. Salah ke? Polis diraja Malaysia. Okey. Lagi? Akan ada siasatan tak? Polis akan buat siasatan tak mengenai penelaran video audio mirip suara? You buat laporan? Okey. Datuk itu bukan mirip dia tu suara dia mana? Bukan mirip. Memang tak ada mirip-mirip. Yang tu saya heran, kadang-kadang ada orang yang audio bercakap di antara satu sama lain ni tak mengaku. Saya mengaku. Cuma yang salahnya orang yang tip tu. Salah pun. Apa salahnya? Dia cikgu saya. Okey, jalan. Datuk Sri, are you going to launch a report on that? No, not necessary, because I think I've done nothing wrong. I mean, the point is this: I am telling someone, which is very important person, it's just nothing wrong for me to tell him, and we are doing the right thing, okay? Because it is asked by Istana for that kind of information. So I said, okay, we'll send. And I've spoken to IGP, and I said, okay, we'll send a few names. Ini perkara lama, bukan baru perkara ni. My conversation was taped sometime last year. Okay? Lagi? Saya Menteri Dalam Negeri. Okay? So, jadi saya boleh lakukan dengan beberapa cara yang lain. Okay? Siapa yang tip? Nah, jadi itu persoalannya. Kita nak tahu dulu. There's no point doing polis. Yang kawan-kawan kita tu lagi dahsyat, tak mengaku. Yang saya heran tu dia boleh suruh pula ini siasat dia. Nasihat siapa? Saya mengaku ni. Nasihat siapa? Polis tak payah siasat saya. Betul ke ni suara saya? Nak mengaku itu betul suara saya. Cuma siapa tip? Itu bab lain ya. Macam mana nak buat? Itu tak payah tanya saya. Okey? Lagi soalan lain? Conversation tu berlaku di mana, Sri? Adakah? Itu tak payahlah. Why go into detail? Dah saya dah mengaku sudah lah tu. Dengan conversation tu, ada pihak yang mendakwa campur tangan, wujud campur tangan Datuk Sri dalam pelantikan polis-polis. Saya adalah Suruhanjaya, pengerusi Suruhanjaya Pengangkatan Polis. Saya nak maklumkan dalam constitution, dalam perlembagaan, pengurusi Suruhanjaya Perkhidmatan Polis adalah merupakan Suruhanjaya yang tertinggi yang menentukan tugasan pegawai-pegawai polis. Okey. Pus kita ni. Yang masalahnya adalah kalau saya nak suruh buat perkara yang di luar tanggungjawab saya. Salah. Ini tak ada masalah pun. Yang you all yang rasa saya buat salah ni macam apa? Saya tak salah pun. Ini yang saya ingat ni yang besar. Tak ada. Tak salah. Okay. Kalaulah kita ada orang tip conversation kita. Dan betul conversation kita. Contoh. Kalau ngakulah kawan ni cikgu contoh ya lah kan. Ngakulah apa-apa. Yang tak nak mengaku apa kalau betul, mengaku je. Kan? Macam saya lah. Sebab benda tak salah, saya mengaku. Tapi kalau kita tak mengaku, mesti ada benda-benda yang salah. Soalan lain lah. Sama subbab tu lagi.